Selamat datang di Droid Grab. Hari ini kita akan belajar cara cepat buat logo modern di Canva yang cocok untuk bisnis kamu. Gak perlu repot, karena dengan beberapa langkah mudah, kamu bisa punya logo yang keren dan profesional. Yuk, kita mulai. Pertama, kita buka Canva dan login. Kalau belum punya akun, tenang saja, kamu bisa daftar gratis kok. Selanjutnya, silakan klik buat desain, lalu pilih ukuran halaman logo. Ada banyak logo yang disediakan oleh Canva. Namun, seperti biasa, agar kreativitas kita terus terlatih, maka saya ingin membuat logo dengan kanvas kosong. Selanjutnya, mari kita ke elemen, pilih grid terlebih dahulu. Posisikan grid agar memenuhi halaman desain. Berikutnya, masuk ke elemen kembali, lalu cari bentuk persegi oval. Masukkan ke halaman desain. Selanjutnya, posisikan persegi oval ke grid. Sesuaikan dengan skala logo yang ingin dibuat. Lalu copy paste persegi ovalnya, lalu perkecil dan ubah warnanya jadi putih. Dan posisikan di tengah agar persegi oval di belakangnya tampak seperti huruf N. Lalu copy paste lagi persegi ovalnya, tempatkan di samping kanan. Copy paste juga persegi oval yang warna putih. Lalu putar min 90 derajat. Lalu tempatkan seperti contoh. Kemudian kita bisa ke elemen untuk ambil bentuk lingkaran. Lalu tempatkan di sebelah kanan. Kita bisa ke elemen lagi, kemudian cari bentuk daun. Saya pilih bentuk yang ini. Kemudian tempatkan di tengah lingkaran seperti ini. Dan ubah warnanya jadi putih. Langkah berikutnya, kita bisa ubah warna setiap elemen logo kita dengan warna hijau sesuai tema logo. Sekarang, grid sudah bisa kita hapus. Pada bagian ini, kita perlu merapikan beberapa elemen logo yang masih belum rapi. Jika dirasa sudah pas, lalu kita bisa menambahkan teks pada logo. Tema logo kita adalah pertanian. Kita sedang membuat logo Neo Farm, sebuah logo untuk toko pertanian modern. Jika semuanya sudah pas, maka logo bisa kita download. Dan terakhir, untuk memastikan hasil logo kita sesuai atau belum, kita bisa tempatkan logo pada mock. Pilih mockup yang ingin digunakan. Lalu unggah logo ke Canva. Kita drop logo ke mockup. Sekarang kamu sudah punya logo modern yang siap digunakan untuk bisnis kamu. Jangan lupa share logomu ke teman sejawat untuk meminta penilaian. Gampang banget kan? Kamu bisa buat logo modern yang keren untuk bisnis hanya dalam hitungan menit. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like kalau kamu suka video ini. Dan share ke teman-teman kamu yang juga butuh logo baru. Sampai jumpa di video berikutnya.